bahas tutupan itu kaca. Saya bingung kalong men. Jangan. Nah, lihatin dulu nih. Coba cek. Cek halo. Oke, mantap suaranya. Ini bagusnya agak sedikit situ ada jam. Ada jam. Ya, karena jam itu menunjukkan waktu. Karena waktu itu kamera, oke. Ya. Kamera X. Kamera, bisa ceritain lagi ada kegiatan apa, apa habis ngapain? Sekarang aku lagi di sport di acara strategi, di situ tentang strategi bikin program lebih tantang untuk masaknya. Oke, tadi aku udah masak sup makanan sama fettuccine. Bisa ceritain kenapa kamu milih makanan tadi sup sama fettuccine dari itu? Sebenarnya apa bahan-bahannya itu aku nggak tahu gitu loh. Jadi bakal jadi surprise, terus aku ditantang buat masak gitu kan. Tadi masak sup ayam sama fettuccine aku awalnya ragu banget dan takut, tapi karena dibantu sama Kak Rizky jadi aku lebih santai aja. Terus habis itu bantu juga, terus pokoknya enak banget gitu makanannya. Nah, dapat literatur resep buat sup tadi itu sebenarnya apa dari mama atau mungkin dari browsing kayak gitu? Enggak sih, aku cuma dibantu arahin aja bahan-bahannya, terus habis itu sisanya ya ada yang diri sendiri juga, ada yang dibantu juga. Tahu juga sih, nggak ngecek resepnya kayak gimana, tapi kan itu yang makanan yang umum gitu lah. Jadi sebenarnya simpel-simpel aja sih bahan-bahannya. Nah, untuk kamu memilih makanan tadi itu sup sama ini, emang kamu suka dengan makanan?